Nabi Sallu banget wae nyarakeun bikin malu ih maha mau senyum atuh mah kalau ieu hate tidak serang sat kurang naon deh kurang naon si Enuk teh tos gelis soleha turunan mana bangsawan orang gede orang besar eta mah besar pisan sep bahenoner kom euy ya bukan gitar Spanyol deui eta mah bas beton. Kamu teh harus terima bahwa si Enok jodoh di Allah. Eta mah jodoh dari emak, lain Allah atuh. Sep, ulah kitu kawalat sia, Sep. Ih, alo. Mana sih? Jodoh ti emaknya jodoh ti Allah atuh. Tuh. Si emak. Sep. Gak apa-apa. Karena mati nanaunya, nanti weh di sana senyum. Ini baru namanya jodoh dari Allah. Asep yakin ini teh baru jodohnya Asep. Masalah si Asep gak mau kawin lo biar sekali. Kejar Asep! 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 Ya Allah malu sama calon desa! Asep! Tuhan! Tunggu Asep! 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 Arek kemana kamu teh, Sep? Inget tunangan, Sep. Arek kemana? Astagfirullahaladzim. Allah, Sep. Subhanallah. Astagfirullahaladzim. Saya tadi, Sep. Tentunya, oh, Sep. Aduh. Astagfirullahaladzim, Sep. Mama mah bisa ninggalin, Sep. Teu kuat. Kamu bukan muhrim, ya, Sep. Hah? Mamang aja atuh nu ningali ieu mah. Heh. Awas kali atuh tuh. Sep, mama mah enggak bisa melihat, Sep ah. Teu kuat teh. Baliklah, yuk. Mang,
membebaskan orangnya mangnya. Dah mama mah kasih pisan. Cici sia. Pak, kita damai aja ya. Tidak bisa. Mentang-mentang orang kecil main sogok-sogokan. Pokoknya mau bubar. Sabar, Pak, sabar. Mang. Stop atuh stop. Aya naon ieu, Mang? Tinggali gue deh nasib. Ieu jelema barurung kabeh, Den. Geul ku naon? Barudak barurung ieu. Urang dihukum. Ku sabab geus ngotoran lembur urang, Sep. Kawas anu biasana. Anu geus jadi adat urang. Lamun henteu, Sep. Lembur urang pastina menang balas, Sep. Tahu enggak? Katanya kita itu sudah ngotorin desa mereka. Jadi harus dihukum sesuai dengan adat mereka. Hukumannya apa, Not? Dirajam, Bo. Emangnya dirajam itu apa sih? Kang. Ki we mah. Nya, ieu teh babaturan abdi. Pulangkeun we nya. Sina baralik. Maranehna teh terangeun aturan di dia tuh, Mang. Di ampura wae atuh, nya. Teu bisa, Den. Leluhur bisi murka. Lembur orang bisa kena bala. Ya nggak aturan, Den. Tuh bisa diroboh doi. Udah, Pak. Astagfirullahaladzim. Mama Mat, percaya mah sama Allah. Mual ayah karuhun segala nu bakal ngahukum orang. Pikir, atuh. Tuh bisa, Den. Sekali aturan, tetap aturan. Gak sedih itu, Den. Udah, Pak. Udah. Hei, siapa? Cepet. Hei, kamu mesti denge omongan si Asep. Omongan Allah saya. Percaya sama tongkal leluhur. Percaya sama Allah. Mun mane tidak menghargai si Asep. Sama dengan tidak menghargai leluhur saya. Tidak menghargai keturunan saya. Keturunan Raden Sanca. Tong boro mane. Orai Sanca jadi dahar siap keturunan dari Sanca. Balik siap. Balik. Tapi bang. Balik. Sok atulah. Ku sabab gak hormatan ke leluhur Asep. Ku mamang ya bodak rek dohampura. Rek dilepaskan. Tapi ingat, Den. Lamun ayana naon di kampung ieu? Eta Den Asep nu tanggung jawab. Halo, tenang wae atuh. Asep nu bakal tanggung jawab. Ayo bubar. Untuk Den Asep. Makasih banyak ya. Sami. Makasih ya. Sami. Enggak apa-apa. Nanti kalau ada adik mau kesini lagi lain kali, datang aja. Cuma hargai adat istiadat tempat ya. Terus aturan perotan sini juga hargai. Ya. Jangan sampai ini maaf nih pakai pakaian yang kolek-kolek seperti ini. Ya, nanti orang kampung bisa marah. Jangankan orang kampung, mamang sendiri yang melihatnya pasti suka. Iya. Orang ada deh, udah deh. Ya udah, kita langsung pulang aja ya. Yuk, Dodo, beresin yuk, peralatan. Yuk. Ayo, baby. Sep, astagfirullahaladzim. Mana komek. Harusnya inisiatif. Udah tahu gue lupa. Makan mulu sih. Oh, kenapa sih masih pada ribut? Kita tuh harus cari jalan keluar, tau gak sih? Dia lagi. Dia lagi. Hai. Ayah naon deui eta? Ada apa? Ini sih mobilnya juga. Ya sudah tuh. Istirahat wae di rumah Asep. Yuk, mobilnya. Kebetulan. Ada pertunangan teh kumaha tuh? Hei, kebetulan mama sih. Kebetulan gimana? Jagain mobil atunya, jangan kemana-mana. Mobil yang tembok, bok. Ayolah. Ayo, ayo. Ayo, ayo. Jangan pindah. Ayo, ayo. Enak tidak?
apa apa kurangan saya di sini. Asapnya gelap ya. Aduh, jadi enak juga nih di sini. Asap gimana nih? Tunggunya sakit ap. Sebentar, jangan kemana-mana. Ya, aduh, Bu. Aduh, sang. Assalamualaikum. Ya, hai. Bapak. Halo. Ibu. Kelewatan. Kamu nyiksa emak. Tega banget bikin malu, emak. Asap. Maafin Asap, Fatumah. Abis mau bagaimana lagi? Kasihan juga atuh si Nol kalau dipaksain juga. Asep teh tercinta ka si Nol. Sabodo teuing. Ayo atuh Ma, maafin Asep. Asep nanti datang ka keluarga Nol. Minta hampura ngejelaskeun. Sabodo teuing. Sudah tuh Mak, ayah nama Maulah nangis terus, senyum, ayah tamu. Siapa datang? Ayah tamu? Iya Mak. Mana? Oh, di luar teh mobilnya mogok. Mogok? Kasian Sep. Montirnya teh baru besok datang nak. Ya Allah Sep, kasian. Asep ajak we nginep di rumah. Jalminu di luar teh. Jalmin nu awewe. Awewe eta? Ya. Asep! Mata sudi. Mata sudi, ima ieu teh dicicingkan ku cilema-cilema jiga kitu. Pan Ma ngajarkan Asep kudu nolong orang ke kesusahan. Sep. Naon kata orang kalau kita teh terima mereka di sini, huh? Kita teh terpandang di sini Asep, pan Asep tahu itu. Abah kamu, kakek kamu teh kiai. Mangga anakna teh boga babaturan jiga kitu. Asep Ma. Maknya nolong orang kudu pilih-pilih, Mak. Rasulullah weh nolongin orang nu beda agama tuh, Mak. Ayo tuh, Mak. Makna Asepan panggelisnya sadunia. Begitu atuh, Sep. Makan baik. Gelis. Biasanya, Mak. Entah. Sep, anda. Namun Ma tidak mau, Ma. Sep malu. Sami, emangnya malu. Izin sama Allah maksudnya. Kenapa kita tidak mau nolong, padahal kita bisa nolong. Sep pergi aja lah dari sini. Asep! Ih, sebodoh ting. Maafin Kang Asep, betul. Ini teh kalau kata orang bijak, mungkin teh kita belum jodoh. Bukan maksud hati, tak sanggup memeluk gunung. Tapi apa daya, tangan Kang Asep, Ma. Tak sampai memeluk gunung. Udah cukup bicaranya, Kang. Sudah. Sulingnya? Kamu? Sok, mana calik? Duduk.
Belum tidur? Gak bisa tidur. Pasti karena rumahnya jeleknya. Enggak kok. Di sini nyaman, damai, tentram. Beda banget sama di Jakarta. Emangnya teh, Jakarta seperti apa? Emang kamu belum pernah ke Jakarta? Acan. Paling-paling teh, ke masjid, ke sawah, ke pasar. Kasian kamu. Iya, kasian. Memangnya kalau Asep teh ke Jakarta, boleh ya tuh main ke rumah kamu? Boleh? Boleh? Boleh. Asik. Farah. Naon? Farah. F. Bukan P. F? Farah. Ah, tebisa tuh. Jadilah Asep teh malu ngomongnya. Kamu mau ngomong apa, Sep? Ngomong aja. Kamu teh menik gelis kalau pakai kerudung. Cantik. Beneran atuh. Asep teh bohong. Pakai terus wae atuh. Kayaknya nggak mungkin deh, jauh banget. Kunaon tuh tidak mungkin. Kalau kitanya mau mah, mungkin saja tuh. Ya? Masalahnya saya nggak mau. Belum. Insya Allah. Amin. Ma? Saya permisi dulu ya. Ya, ya. Tiris, oi. Makasih banyak ya, Sarah. Makasih banyak. Ya, sami-sami. Makasih banyak ya. Ya, sami-sami untuk kamu. Kita foto bareng semuanya ya. Ya, bareng-bareng ya. Yuk, merapat semua, semua. Oke, siap. Oke, satu, dua, tiga. Nah, sekarang Farah sama Asep. Bareng, berdua ya. Oke, semuanya. Siap. Oke, satu, dua, tiga. Kenangan-kenangan buat kamu. Ya, nuhun atuh, Kang. Iya. Nih. Kenangan-kenangan buat kamu, Sep. Beneran ini, Teh? Aduh. Asep teh ngasih kenangan-kenangan naon atuh sama Farah? Kambing maunya. Mau sok bawa tuh. Mau hiji, dua, tiga. Gak usah, Sep. Kamu kan udah nolongin aku sama teman-teman. Kamu bakalan aku kenang kok selama-lamanya. Seneng pisan, dikenang sama nugelis. Asep teh cuman punya ini buat kamu. Buat di jalan. Makasih ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. See you. See you tenaun. Sampai jumpa. See you juga atuh. Aduh, Sep. Udah atuh jangan ngelamun aja. Ntar ngelantur lagi. Daripada ngelamun, mending kamu ngelonin manuk ya. Naona tuh nendang-nendang. Astaga.
Astagfirullahaladzim. Emak. Kamu tak nunaunan sih, Sep. Emak, nunaunan tuh di dia. Ih, aneh sih Asep, mak. Sok makan, ah. Susurian, wan. Asep. Asep. Hai, Asep. 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 Kakak, jangan ke sini jauh. Kencing dirinya. Astagfirullahaladzim. Kurang ajar banget. Ngalamun wae. Astagfirullahaladzim. Kaget atuh mak. Aya naon sih, Sep? Dari kamari ngalamun terus, Sep. Hah? Sok atuh cerita. Asep teh bosen. Bosen. Manya saumur-umur di dieu wae. Asep mah hoyong pisan. Hoyong naon? Pergi merantau. Hoyong cari pengalaman. Moal. Temungkin emak ngijinkan, temungkin. Ingat amanah abah, ya. Asep teh tidak boleh meninggalkan desa ini. Asep anu harus ngajaga, ngabangun desa ini, Sep. Asep nu hiji-hijina katurunan abah teu aya deui, Asep. Saha deui? Ayo atuh, mak. Mak tong khawatir atuh. Pan Asep bakal pulang deui. Tetep mak tidak bakalan mengizinkan. Makana Asep, makana cepet atuh nikah jeung si Enok. Alus, mak teh. Enok masih kada mau sama Asep. Dua sapi anu kita kasih keur ganti rugi. Da bisa balik lagi ka kita. Nya. Embung ah, mak. Maknya ngebelaan sapi. Kumaha ieu mah teh? Mak tahu Asep teh lagi kapincut sama si gadis kota teh. Ngaku. Henteu. Ngaku. Entong mimpi nya, Asep, entong mimpi. Teu bakalan si gadis eta teh mau sama Asep. Kalaupun mau, emak tidak mungkin mengizinkan. Karena emak teh tidak mau punya mantu nu bolahak, bolehek, palawak, palewek gitu. Pan bisa dipapagahan atuh, mak. Dikasih tahu, diajarkan. Pan ibadah juga kalau kita bisa ngebawa orang ke jalan nu bener. Dunia na tos berbeda, berbeda. Paham tuh, berbeda. Beda mah, sanes masalah tuh buat Asep. Kalau Asep sudah cinta mah, jangankan beda dunia tuh mak. Beda alam bakal Asep kejar. Masya Allah Asep, istighfar Sep, istighfar. Ulah susumbar gitu atuh ah. Kalau beda alam Asep teh manusia. Dia itu kuntil anak atuh. Mak. Ulah ngajawab deui. Moal emak ngijinkeun. Titik. Moal. 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 Assalamualaikum, Kang. Waalaikumsalam, Neng. Sarkawin. Eh, naon teh? Aya naon itu mah sarareuwas, heh? Kaget. Tulungan, tulungan. Tulungan kenapa? Asep kabur. Si Asep kabur? Iya, itu surat dah. Ah. Dari mana Teteh tahu kalau si Asep kabur? Kan Teteh tidak bisa baca. Pandi sudah terosok gitu, lamun ada yang kasih surat biasanya mau kabur, sok atuh baca. Ketahuan ya, Teteh suka nonton sinetron. Piling-piling, sok atuh, ya mah perasaan seorang ya. Ibu bacaan atuh. Ya sok tenang, tenang, ya. Tenang ya, sok gini. Assalamualaikum, Mak. Waalaikumsalam, Sep. Waalaikumsalam. Mak yang Asep sayangi, maafin Asep tidak pamit sama emak. Kalau pamit, namanya bukan kabur. Asep teh ingin mencari jati diri, ingin cari ilmu dan pengalaman. Tapi yang terutama mah Asep mau cari cinta. Asep, cinta.
Ula cepet-cepet atuh bajana. Ya. Dengerin. Mak, yang paling baik sadunia. Jangan khawatir. Asete pergi untuk kembali. Kapan? Ya nggak tahu, di sininya tidak disebutkan. Bajang. Dan Asep akan bawa calon menantu. Karena Asep teh yakin parah yang ditakdirkan Allah untuk Asep. Doain Asep ya, Mak. Ya Allah, berilah jodoh buat Asep. Ari Tete, katanya gak mau si Asep kabur, tapi didoakan. Kan Asep minta begitu, Atuwi. Oh, iya. Bajang. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam. Terus satu bajang. Sudah, tidak ada lagi tuh. Mana tuh, kan? Tuh, kosong pan. Tuh. Oh, lagi gitu kan, atuh aku masih ang. Assalamualaikum, Kang. Assalamualaikum. Beritahui rupanya. Waalaikumsalam, Mas. Aduh, Mas. Saya minta maaf sekali, Mas. Mohon maaf sekali, ya. Hanya, Asep maafkan. Tapi, Teh, si Akang salah naon sama Asep? Maafkan saya. Saya tidak menerima sumbangan berbentuk apapun. Si Akang, Mah. Asep Teh bukan mau minta sumbangan. Asep Teh lagi cari orang. Parah. Waduh, sampai ini bagaimana? Kurang ajar sekali bilang saya parah. Belum pernah sama petugas security. Security ini. Maksud Asep teh bukan para eta. Para teh nama orang. Yuk, ayo potona. Semuanya. Sampai ini rupanya lagi nyari orang. Tapi sampean yakin ini sampean kenal? Ini kan non parah. Mohon ngomong, ini sudah pindah, Mas, Don Farah ini. Kumaha tuh si Akang, Mah. Asep mah datang dari jauh, datang dari kampung, kabur dari si Mak, naik angkot bareng kambing, barang sudah bau kambing. Masa sampai sini dibilang sudah pindah? Ya alamat teteh benar di dia. Sampai ini bagaimana? Mau sampai naik kambing, mau naik kuda nih, naik macan terbang, saya tidak tahu. Sampai ini tidak remah, macam-macam saja. Sana pergi, bikin saya puyeng saja. Orang Jakarta mau gampang marah pisan. Assalamualaikum, Kang. Waalaikumsalam, kagak terima tamu. Kayak toko ya, tukang tutup. Masjid teh harusnya terbuka terus. Kumaha kalau ada orang mau salat teh? Ini orang ngotot amat sih. Apa sih maunya? Emang kampung ente di mana? Ini Jakarta. Kalau aneh kagak kunci, habis pada hilang semua nih. Jangankan speaker, sendal bisa tinggal atu, ngerti? Loh, kalau yang hilang sendal mah ikhlasin we atuh, Kang. Makanya orang nyuri di masjid teh tandanya orangnya butuh. Waduh, ngomong asal jangan jeplak aja ya. Enak bener. Kalau ente mau sholat, silahkan. Tapi kalau ente coba-coba numpang tidur, sorry Jack, kagak boleh. Masjid mah rumah Allah atuh, Kang. Akal-akalan. Kalau ane izinin, ini semua gembel se-Jakarta bakal numplok di sini. Astagfirullahaladzim. Istighfar atuh, Kang. Gembel-gembel teh juga musafir. Masjid wajib hukumna menampung musafir. Bikin nafsu aja nih orang. Astagfirullahaladzim. Nah, istighfar atuh. Ente tahu enggak? Gini-gini ane anggota dewan, ngerti? Dewan naon? Dewan pengurus masjid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kalau mau minum ambil sendiri ya. Kamar mandi di luar. Nah, bebas saja. Tapi jangan diacak-acak. Ane mau Facebookan dulu nih. Iya kan? Ya. Nuhun atunya. Ya. Emang ente dari mana mau kemana?
Asep mah dari kampung. Ya ane juga tahu ente dari kampung. Maksudnya mau kemana? Asep dari kampung ke Jakarta teh mau cari teman. Cuman Asep mah bingung, Kang. Biar soalnya teh alamat teman Asep mah sudah pindah. Kumaha ieu teh nyarina? Pokoknya teh Asep harus ketemu dulu sama dia, baru teh Asep bisa pulang. Waduh, nyari orang di Jakarta itu susah-susah gampang. Nah, kalau teman ente gaul kayak aneh, wah, apalagi tahu nama aslinya, nama lengkapnya, gampang bisa dilacak di sini. Maksudnya teh dicari di sini? Ya iya. Alah si Akang teh bodor pisan. Bodor bagaimana sih? Ente yang kurang pergaulan, gaptek. Emangnya nama teman ente siapa sih? Farah, Kang. Farah kali? Ya, Farah. Farah siapa? Farah naunya. Asep mata ngerti. Tapi ada potola. Eh, maaf, Kang. Ente mau ngapain sih? Ini ngambil foto. Gila, ini ngajak berkelahi. Nah. Ini mah artis. Pemain sinetron. Namanya Farah Dillon. Aneh ngefans banget sama dia nih. Eta, pokoknya teh Farah suka dipoto. Dia mah udah jadi temenan sama aneh nih di Facebook. Oh, si Akang teh kenal? Ya udah di Facebook. Oh. Bentar, aneh cari ya. Nya. Farah. Nya, Eta. Bener lah tukang. Ini teh palingan. Edunan. Hebat pisan. Tapi, aneh kok gak percaya ya kalau dia itu temenan sama ente. Aduh si Akang mah, Asep begini-begini mah, meskipun dari kampung, kenal aku sama artis. Para teh pernah ke rumah Asep. Nih, mau dapet onak. Ya, dulu teh kita pernah ngobrol berdua. Pokoknya edun pisang lah. Kang, ada alamatnya tuh, sok mengacari atuh. Sabar, kenapa sih? Kayaknya kagak ada nih alamat kantor manajemennya doang. Ah, asli Akang mah bohong. Iya teh, Jalan Dharma Wangsa. Iya itu namanya kantor manajemennya dia. Oh kantor. Kantor. Nya. Ntar, ini apa nih? Kenangan dari Farah. Kenangan teh. Akhirnya teh kamu ketemu juga. Boleh cium gak dikit? Udah datang. Ini teh jurusannya kemana? Udah kemana aja. Lu pergi aja deh dari sini ya. Suhun atau kan? Iya. Depan belakang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Akhirnya dia pergi juga. Baru pertama kali ya ke Jakarta. Loh? Kok tahu? Ya tahu lah. Tahu aja sih Akang mah. Ya tahu lah. Situ tahu nggak cara bayar taksi? Ente atuh. Hebat atuh si Akang mah. Tebakannya jitu pisan. Jangan-jangan teh si Akang ini peramal. Nya. Jangan-jangan situ enggak punya uang buat bayar taksi. Aya, Kang. Aya, ngomong. Ketemu wong susah. Segini cukup atau kan? Ini cukup banget. Alhamdulillah. Terima kasih bos. Terima kasih. Bos. Sampai. Si Akang, pakai dibukain segala. Tuhnya. Amannya bos sama-sama. Kantornya di dalam sini. Oh, nah, saya nunggu di sana. Ya. Hati-hati loh bos. Ya. Ayo. Punten atau gelis? Mas. Nyari siapa kesini? Asep mah cari Farah. Farah? Ya. Farah Dillon. Nah, Farah kali. Ya, Eta. Maksud Asep teh pakai app Farah. Ada perlu apa ke sini? Asep mah teman dekatnya Farah. Kalau keperluannya teh
temu kangen gitu. Mbak Farah belum ada. Saya tungguin we lah. Mbak Farah tapi belum tentu ada hari ini. Tenang naon atuh, enggak apa-apa. Saya mau tungguin we sampai datang, ya. Iya, ayah petai dari kampung, mau? Enggak. Talas? Enggak. Padahal iya mah masih seger atuh dari kampung. Tahu masnya, itu baju cucu banget, tahu saya jualnya tadi cucu banget. Iya, sama. Iya, sekarang. Iya, Mas. Masih inget tak? Hai, alhamdulillah tuh kalau masih ingat. Kamu ngapain di sini? Karena kamu di sini, makanya saya masuk ke sini. Ya, ayah oleh-oleh dari kampung. Ayah petai, ayah talas, ini tablet kamu. Pila sama pitatnya juga kebagian. Semangat, ini dibagi. Makasih, Sep. Ya. Jauh-jauh. Kemana, Damang? Baik. Alhamdulillah. Lu sih kan pakai bahasa segala nyuruh saya datang dari Jakarta. Tahu. Gua tuh udah kasih alamat yang lama. Kok bisa ya dia nyampe sini? Kasian deh lo. Mereka siasat kita apain ya? Suruh pulang aja. Nah, bener banget tuh. Kita gantiin aja ongkosnya. Terus biarin tuh si Asep balik kampungnya, ya gak? Nah, dia masih saya di situ juga kali. Dia tuh udah jauh-jauh datang ke sini. Masa kita suruh pulang gitu aja? Seenggaknya kita tuh ngajak dia makan atau ngapain, kek? Kita? Lo aja kali? Kita harus deh. Kok gue sih? Not. Hah? Enggak. Hari ini Eka sangat sibuk sekali. Oke, Cin. Daaah! Aduh, gue hari ini ada janjian ras sama Boy. Maaf banget ya. Hah? Kalau gue mau syuting. Lagian kan dia kesini mau nemuin lo, Farah. Gimana sih? Terus gue gimana dong? Ikut kita dong, baby. Sabar ya. Oke. Ya udah, seenggaknya gue tau balas budi, gue tau diri. Dimakan dong, Sep. Ya. Teh makan dan naon? Ikan mentah. Saya mari kampung main perosotan terjun ke sungai. Dia teh pengen ketemu Farah. Asep teh aya acara lain. Bebas Asep mah. Tenang wae atuh.
Maksud aku, Asep di Jakarta tinggal di mana? Oh, semalam Asep di masjid. Gimana lagi ya tuh? Asep mah tidak punya saudara, tidak punya teman. Kecuali Parah. Asep mau pulang ya ke kampung? Aku antar ke terminal ya? Nyatu Parah. Asep pasti pulang ke kampung. Tapi entah sekarang, lagian Pan, Asep kabur dari si Ma. Hari pulang tidak hasil, Ma. Malu. Hasil? Hasil apa? Ayo, well. Nanti juga Teh Parah pasti tahu. Gini aja, aku anterin kamu ke hotel ya. Kamu nginep di sana, nanti biar aku yang bayar. Entah. Asep Ma tidak mau kalau di hotel. So, Ma nggak tuh kalau mau pulang. Asep tidak apa-apa. Bener. Tapi, Nak. Oh, kita ketemu lagi, ya? Ya udah, aku pulang ya. Parah, see you at. Waalaikumsalam. Bodo amat ah. Ayo Farah, jangan terlalu berperasaan deh. Kak kanan. Dengarti. Ke kiri. Dengarti. Kepala ruku. Eh. Nah, ona tuh balik deh. Masuk. Balik ke mana? Masuk. Ah, nge. Bang. Aduh, ya. Masuk, Sab. Assalamualaikum. Wah. Ini kamar mandinya. Ah, aloh, melihat deh. Hei, beri pisahan ya, hei. Kalau begini masih bisa betah tuh di sini. Aku mau mandi dulu. Nanti kalau kamu mau nonton TV, cat yang merah ini ya. See you. Again, 1, 2, 3, and hit. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Acara naon ieu teh? Right hand up. Oh. And switch. Together. Hello. Again. Yeah. Two more times. Yeah. Yeah. Gampang ini. Iya, nu namana sopa, Asep. Hello. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Kenapa kamu Asep? Asep teh kalau ngelihat para pakai pakaian begitu jadi deg-degan. Asep, ini tempat tinggal aku. Jadi kamu enggak berhak buat ngatur aku pakai baju apa. Kalau kamu enggak suka, kamu bisa keluar. Ya, Asep mah keluar weh dari sini. Asep pencari masjid dekat sini daripada Asep teh lihat kamu jadi deg-degan. Kau menang. Nah, gitu atuh. Kalau begitu Pan, Asep tidak begitu deg-degan. Makan dulu, Sep. Alah, cepet pisan masak, Nak. Nggak masak. Telepon dari kafe bawah. Hebat. Jadi makin betah, Asep, di sini. Parah, arah kiblatnya kemana, Nya? Kiblat ke situ kali? Situ apa ya? Kira-kira sendiri aja deh. Hah? Banyak pisan. Kiblatnya cuma satu. Hari para tidak pernah sholat? Pernah dulu. Dulu? Hari sekarang tidak gitu?
sholat atuh parah, biar tambah cantik, tambah rezekina selama dunia akhirat. Udah deh, kamu gak perlu khotbah, aku udah sering denger di TV. Terus, kenapa tuh tidak mau sholat? Kamu kalau mau sholat, sholat aja, terus makan, mau istirahat. Salah ngomong, Dwi. Siap, Sab. Sudah. Dari subuh. Hari ini kamu pergi kemana? Asep mah belum tahu. Nanti turunin gue mah Asep di jalan. Pasti teh, Asep belum mau pulang ke kampung. Gini aja deh. Kamu boleh tinggal di sini sampai kamu nemu tempat buat tinggal di Jakarta. Hah? Entah gak tuh? Jangan. Saya takut ngerepotin. Enggak apa-apa, kamu bisa tinggal di sini. Aku kemarin juga kan ngerepotin kamu. Bener ini, Teh. Alah, janganlah. Saya pergi, weh. Tidak baik, kan, tuh bukan mukhrin berdua, kan? Takut ayo orang ketiga. Setan. Ya enggak lah, Sep. Lagian kita juga gak ngapa-ngapain, kan, di sini. Ini benar ini, Teh. Aduh. Asep mesen banget tuh dipaksa-paksa. Iya, nggak maksa juga sih. Terserah. Iyalah, Asep di sini, Wella. Ya, tidak main atau nolak rezeki. Membajir atau ketambah. Iya, udah. Aku mau mandi dulu, mau siap-siap casting. Kalau kamu mau makan, kamu tinggal pesan aja lewat telepon. Ya. Tapi kalau bosan, kamu turun aja ke bawah, ada kafe kok. Ya, ya. See you, lah. Kopi gini. Gimana tuh si Asep? Masih dia di apartemen lo? Masih? Serius lo? Atau jangan-jangan lo beneran naksir sama si Asep ya? Ya gak mungkin lah. Gue tuh cuman kasihan sama dia. Ya seenggaknya gue tuh tahu balas budi. Balas budi. Eh hati-hati lo, Rah. Orang kayak gitu jago pelet. Ntar yang ada lu dijampi-jampi, ya nggak? Lucu-lucu pisan. Kan iya nggak temainnya? Nggak mau! Nggak mau, tidak mau. Ya makan Asep. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Ampun aja, ya Allah. Kalau masuk, ya Teh. Ada mati gak sengaja, Astagfirullahaladzim.
Oke. Sekarang saya kesana, ya. Gue cabut ya. Kemana? Ada masalah sama saya. Farah. Asep. Farah. Maafin Asep ya. Asep mah tidak salah. Asep. Kami sudah mendapatkan semua keterangan dari Mbak Farah. Dan sekarang saudara boleh pulang. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kasihnya. Tuh, Pan. Kalau Islam teh bukan agama teroris. Islam teh agama cinta damai, ya tuh, Bapak. Kalau ayah nu mengaku Islam tapi merugikan orang lain, teh itu teh bukan Islam. Itu teh jurik. Bapak tahu jurik, teh? Jeremin, kuntilanak, nyak, eta. Sekian dan terima kasih, tuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lain kali kalau kamu mau ke kolam renang, jangan pakai baju kayak gitu dong. Tahu tempat dong. Farah, Asep mah tidak telanjang, tidak melanggar. Yang setengah telanjang teh mereka, atuh. Tapi kenapa Asep lu dianggap salah? Asep yang ditangkap. Orang pakai baju renang pergi ke pasar, bakalan dibilang orang gila. Segala sesuatu yang nggak pada tempatnya, bakalan aneh, Sep. Maksud Farah teh, Asep aneh? Gelo? Kayak orang gila gitu? Dengan pakaian seperti ini? Sayang mama sama kamu. Kalau kamu lama tinggal di sini, pola pandang kamu, cara pikir kamu tuh bakalan berubah. Kalau Asep mah, apa yang Asep yakini insya Allah tidak berubah? Serah deh, kamu udah ketemu sama aku, udah lihat Jakarta, mau apa lagi? Aku sibuk. Maksud para teh, para nyuruh Asep pergi? Ya. Nyalah. Asep memang sudah tidak enak numpang sama kamu terus. Maafin Asepnya kalau sudah ngerepotin dan bikin kamu malu. Kamu gak perlu pergi malam ini, besok pagi aja. Insya Allah. Kok kamu bisa masuk sih? Ya, karena kan aku masih nyimpen kuncinya tuh. Dan juga aku mau balikan sama kamu. Keluar. Siapa dia? Guru ngaji kamu atau ustadz-ustadzan? Ada hikmahnya juga ya. Kamu bisa sama aku? Keluar, aku bilang keluar. Punten atau kang, yang punya rumah teh sudah musir, malu atau? Saya mau bicara sama dia, bukan sama Anda. Anda nggak suka, Anda yang keluar. Eh, mana yang diusir, bukan Asep? Kenapa saya yang disuruh keluar? Liar si Akang mah. Gua nggak peduli lu ustad atau siapa. Lu macam-macam sama gua hajar muka lu. Eh, Asep mah tidak takut. Lu mangga kalau mau coba. Si mana? Kamu mau, kadiel. Kamu ngomong apa sih? Aku minta maaf kalau selama ini aku pernah nyakitin kamu. Dan aku mau balikan lagi sama kamu. Kamu tahu jawabannya apa? Ya pasti kamu pengen buru-buru jawab kan? Kamu lama jawabnya kamu juga yang kesiksa. Rasakan sia. Itu jawabannya. Sekarang aku minta kamu keluar. Keluar. Oke. Aku akan keluar. Tapi aku yakin kamu gak akan pernah bisa ngelupain aku. Karena aku adalah terbaik. Kamu tahu itu kan? Eh Pak Ustaz, ajarkan dia kembali ke jalan yang benar. Agar gak munafik. Farah? Pak Ustaz? Siu! Beleguk sia! Saha si beleguk eta teh? Farah? Farah? Farah aku naon atuh? Farah? 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 Farah, kamu tuh tidak apa-apa. Farah.
Coba atuh cerita sama Asep. Kunaon kamu teh? Farah. Kamu teh kenapa? Oh, gara-gara si belekuk etanya. Dia tuh pacar kamu? Aduh, cup, aduh, cup, ya. Entong nangis, atuh parah. Jangan nangis terus. Sok atuh, ceritakeun masalahna sama Asep. Siapa tahu teh Asep bisa bantu. Atau paling tidak teh parah jadi sedikit lega. Plong gitu. Parah teh sebenarnya masih cintanya sama dia. Ya udah itulah, kalau tidak mau cerita mah tidak apa-apa. Asep mah tidak maksa. Kalau gitu mah saya pamit wehnya. Assalamualaikum. Asep. Ya. Kamu pulang ke kampung ya. Kan dulu Asep pernah bilang kalau Asep tidak mau pulang sebelum hasil. Malu sama emak. Jangan pulang, Asep. Jangan pulang, temenin aku di sini, aku butuh teman. Aduh. Gimana ya? Asep mah tidak enak kalau berduaan sama kamu, teh. Takut ayah setan lewat. Asep. Ya. Aku pengen belajar sholat sama ngaji lagi, Asep. Bener, atau? Insya Allah. Alhamdulillah, ya Allah. Alhamdulillah, ya Rabbil Alamin. Ya Allah, akhirnya kau tunjukkan hidayahmu, ya Allah. Alhamdulillah, ya Rabbil Alamin. Astaghfirullahaladzim. Maafin saya tentunya. Astaghfirullahaladzim. Ingat masalah. Baru pertama kali ya ke Jakarta. Alah, siakang deui. Alah, emang nanti supir taksi di Jakarta cuma si Akang atau? Ya enggak lah, bos. Ini namanya berarti kita jodoh. Hanya ah, betul tuh. Itu semua udah diatur dari sono, bos. Ini mau kemana, bos? Asep teh mau cari itu Quran, mukena, pokoknya teh perlengkapan muslim lah. Tahu itu tempatnya? Ya tahu lah, Joko gitu loh. Bos, belanja urusan akhirat udah beres. Ya. Sekarang waktunya belanja urusan dunia. Gimana, belanja naon eta teh? Kok belanja naon? Belanja urusan dunia. Ini Jakarta gitu loh. Nah, jadi semua mesti keren. Apalagi bos kan mau jemput pacar. Loh, gimana? Gelang kalung. Kenal aneh tuh. Ya mah Asep atuh. Ente kenapa jadi berubah begitu? Ya Allah. Sana. Jadi ngeri aneh. Ini mah gaul tuh, Kang. Ben gaul, ben gaul. Emang di kampung bos nggak ada internet? Aduh, boro-boro ah tukang Joko. Hah? TV radio aja banyak yang menentang. Di sana? Ente kudu dobrak tuh pemikiran orang-orang kampung. Ah. Biar maju.
Masa hari gini nolak teknologi? Ya, betul lah tuh. Insya Allah lah. Nanti kalau Asep pulang ke kampung, Asep bakal beliin banyak buat orang-orang di kampung. Tapi Asep tidak suka tuh kalau gambar apel kegigit. Asep tuh nyarinya gambar durian. Buah kesukaan Asep. Ayah tuh. Lucu nih anak ya. Si bos. Jangankan durian. Ketupat aja ada. Ya ada. Kesemek. Kesemek. Emang ada dagang buah? Berapa kilo? Edun sudah edun aru. Ya. Astagfirullahaladzim. Foto-foto, kumaha itu? Pita, pita, astagfirullahaladzim, parah, oh, kamu tidak naunan itu parah, ya Allah, kamu tidak naunan itu, parah itu teh aurat atau astagfirullahaladzim dosa, malu, aurat tadi foto. Dosa tuh. Ayo. Kamu tuh apaan sih? Parah lu bilang ke Asep kalau berpakaian harus pada tempatnya. Iya tuh tidak tuh parah. Aurat kamu astagfirullahaladzim dilihat orang di foto-foto atuh parah. Astagfirullahaladzim. Asep, kamu bukan banget sih. Norak atau enggak alay? Ini tuh namanya foto session. Udah Lara, percuma ngomong sama dia, gak bakal ngerti. Mending kita cabut aja deh, yuk. Asep cuma ngingatkan atuh parah. Lagi emosi aja. Ntar juga dia baikan lagi kok. Nah, mendingan ikutan kita berdua, ya dok. Sekali-kali kumpul di Jakarta. Nanti lo di kampung gak bisa lagi nih. Mau, ayolah. Yuk, kali-kali nikmatin hidupnya. Kenikmatan teh bukan itu, atuh. Iya, Pak Haram. Kenikmatan teh sholat, sedekah, setelah berbuka puasa. Itu teh baru namanya kenikmatan, atuh kan. Asep, Asep. Sebrandon, cuy. Gila, banget sih Brandon. Sekarang sama Dona. Kemarin gue liat sama Tami. Udah deh Vina, jangan bikin Farah panas, kenapa sih? Panas? Ya enggak lho, orang udah mati rasa. Lo serius lah udah gak ada rasa lagi sama Brandon? Alah, gak usah muna deh lo. Kita juga disini pada tahu kalau cinta mati lo cuman buat si Brandon, ya enggak? Kemarin tuh, kemarin. Hai, ucapan aku kemarin, aku serius kok. Wajar kamu marah, aku terima kok. Tapi ingat, kamu gak akan bisa ngelupain aku gitu aja. Kamu kan tahu kan, cuma aku yang bisa bikin kamu gila. Tergila-gila. Lain kali di sini. Kami. Parah, stop apa tuh? Stop! Ya teh haram atuh parah. Parah. Sepapaan sih? Katanya teh kamu mau belajar sholat lagi, mau belajar ngaji lagi. Asep mah sudah seneng atau denger nak. Istighfar atau parah.
Cuma kamu belajar dan jadi orang Jakarta, Asep. Bikin para teh makin sebel sama kamu. Luar biasa banget malam hari ini, dan malam hari ini saya pengen milih di antara kalian yang paling unik. Ntar, siapa yang paling unik? Kita tidak tahu. Ya, ya. Lu. Bener? Ya. Lu, bener? Bener? Ya. Come on. Luar biasa. Namanya siapa? Asep. Applause buat Asep, yuk! Lu boleh unjuk gigi di sini, Asep, ya. Unjuk gigi lu terserah, boleh nyanyi, boleh ngapain aja. Oke, okay? Boleh dipegang Asep mic-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Malam. Dan salam sejahtera buat semuanya nu ada di sini. Nami abdi teh Asep. Asep mah tuh bisa nyanyi. Asep mah bakal berdoa weh buat kita semua nu ada di sini ya. Tidak peduli apapun agamanya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ya Tuhan kami, terima kasih karena malam ini Engkau masih memberikan kami hidup hingga detik ini. Bahwa detik ini juga atas kuasamu, ya Allah. Kau bisa hancurkan gedung ini. Kau hancurkan tubuh ini. Terbakar. Dan mati. Tapi kenapa, ya Allah? Kenapa? Padahal kami tidak tahu, cepat atau lambat kami akan menghadap kepada-Mu, ya Allah. Maafkan kami, ya Allah. Astagfirullahaladzim. Parah! Parah, tunggu atuh. Parah, kamu teh marah sama Asep? Makin nanya lagi. Lo tuh gak sadar. Lo tuh udah hancurin hidup gue. Lo tuh udah hancurin karir gue, reputasi gue. Lo bikin gue malu. Malu? Kenapa tuh harus malu? Asep teh tadi cuma berdoa buat kalian semua. Khotbah, doa, semua tuh ada tempatnya. Parah. Berdoa mah di mana aja tuh. Tahu, tapi nggak kayak tadi. Tapi lo merasa paling benar. Lo suci banget sih lo. Asep teh tadi cuma mendoakan orang-orang itu. Asep kasihan. Terutama teh sama kamu. Yang perlu dikasihin tuh lo. Bukan gue. Bukan teman-teman gue. Parah. Parah ini sama. Bukan karena dulu lo pernah nolongin gue, lo gak pernah mau temenan sama lo. Lo pergi dari hidup gue gak pernah mau ketemu sama lo lagi. Mulai sekarang udah gak ada lagi balas budi balas budi. Best. Parah. Maafin saya, ketemu.
Maafin Asepnya kalau masih di sini. Tadi nate Asep sudah mau pulang. Cuman tidak enak kalau belum pamit. Sekalian Asep teh pengin ngomong. Terima kasih udah terima Asep di sini. Sama maaf pisan kalau Asep teh banyak ngerepotin dan bikin kamu malu. Iya. Kemarin Asep jalan-jalan. Asep teh sengaja beli ini itu buat kamu. Pakainya. Asep permisi. Assalamualaikum. Asep. Ya. Maaf ya. Enggak apa-apa tuh parah. Yang parah omongin teh benar. Kau pergi kemana? Asep mau pulang. Tempat Asep teh memang di kampung. Kamu bilang kamu gak bakalan pulang sebelum berhasil. Sekarang mah Asep sudah sadar. Tak mungkin lah Asep dapetin yang Asep mau. Tak mungkin. Tapi kamu sendiri yang bilang gak ada yang gak mungkin kalau kita mau berusaha. Iya, memang dulu teh Asep pernah ngomong begitu. Cuman Pan Asep bisa mengukur diri. Apa sih yang kamu mau? Ah, lupakan gue lah. Asep teh juga malu ngomong nak. Asep mah sudah lupa. Asep, pulang ya. Assalamualaikum. Hati-hati, Sep. See you. Jangan atuh lah. Enggak apa-apa. Bapak Rara, tunggu enggak? Ayo naon ini teh. Ada apa tuh, Kang? Lo jangan ikut campur ya. Ini urusan dia sama kita. Aduh, tidak bisa gitu atuh Kang. Kalau begini mah jadi masalah Asep juga. Oh, jadi lu mau jadi jagoan, hah? Aduh, nantang Asep. Wah, sok mah enggak atuh mah. Mau pilih menu mana? Asep. Puskesmas, mantri, sok maju atuh. Ayo, mau makan lu. Tong beraninya sama perempuan weh. Maju atuh. Ampun Kang, ampun udah cukup Kang. Aduh. Ah, begini Kang. Kami ini hanya menjalankan tugas Kang. Tugas naon? Kalau dia kooperatif, kami juga enggak. Kasar Kang. Benar Kang. Iya teh. Ayo masalah naon? Dia punya utang. Kita mau sita mobilnya dia, Kang. Utang? Ah. Benar atau parah? Parah! Tunggu aku! Parah! Pergi, saya pergi! Aku mau!
aku malu sama kamu, Sep. Malu? Kenapa tuh malu? Alah, Asep mah bingung. Sekarang kamu tahu kan siapa aku sebenarnya? Ya. Asep teh jauh lebih tahu siapa kamu teh sebenarnya. Kamu teh ternyata jauh lebih baik dari yang Asep pikirkan. Kamu ngejeknya. Itu, Asep mah ngomong sebenar-benarnya. Kamu teh baik atau parah? Mungkin lingkungan parah atau yang kurang baik. Makanya dulu teh ada papa teh bilang, kalau kita bergaul dengan tukang minyak wangi, maka badan kita akan jadi wangi. Kalau kita bergaul sama tukang kambing, bau embek atau badan kita. Cep atau cep, Allah teh tidak akan memberikan kita cobaan yang melebihi kemampuan kita. Percaya atau sama Asep, ya. Tapi para teh jangan lupa berdoa, berusaha, sholat, ya. Sama satu hal yang penting, jangan lupa teh minta maaf sama orang tua para. Kamu bener, Sep. Kamu bener. Aku terlalu banyak dosa sama mama papa. Aku sering membangkang. Aku ngelawan sampai mereka sakit. Aku kabur dari rumah. Aduh, sama. Pan Asep kabur dari si emak. Asepnya juga dosa sama si emak. Tapi tenang, gue. Orang tua mah hatena penuh dengan maaf. Sok. Omongin. Sujud. Minta ampun. Aku malu, Sep. Aku gak sanggup ketemu sama mama papa. Aku terlalu kotor. Mandi ya tuh, parah. Lu bersih. Kamu gak ngerti ya, Sep. Aku ini kotor, Sep. Aku ini udah gak suci lagi. Aku berdosa. Maksudnya, Teh. Kamu sudah... sama si Brandon Belugu. Kenapa bisa cerita sama kamu sih? Dasar si Belugu, ya, Teh. Awas kalau ketemu Asep mah, Asep bakal colok mata nang sikut gusina. Wih, sebelan. Tom bisa salilah. Udah terlanjur. Yang penting tes parah sekarang harus janji. Bertobat, ya. Dan tidak boleh mengulangi lagi. Insya Allah, Teh. Allah itu Maha Pengampun. Sep, kamu sahabat yang baik. Makasih ya. Mendingan kamu pulang, Sep. Tempat kamu bukan di sini. Kamu doain aku ya. Doain aku supaya aku bisa nyelesain masalah aku dengan baik. Kalau berdoa mah pasti ya tuh parah. Asep teh senang mendoakan orang. Parah. Cobaan teh membuat kita makin kuat. Perubahan teh membuat kita makin bijak. Emang tidak selamanya teh hidup itu menyenangkan. Tapi hidup itu adalah perjalanan yang indah. Ingat baik-baiknya. Kalau itu masih kurang buat bayar-bayar, nanti Asep tambahin. Ya. Kenapa sih, Sep, kamu baik banget sama aku? Soalnya, Teh, para baik juga sama Asep. Kan kita teman. Cuma itu? Sebenarnya, Teh, ada satu lagi. Karena Asep, cinta sama Allah, maksudnya. Allah, Teh, sudah baik sekali sama Asep. Sudah ngasih berkah dan rezeki yang banyak buat Asep. Apa yang kita punya, Teh, itu titipan ilahi, parah. Asep, aku gak
bisa terima ini, Sep. Aku pasti bisa nyelesain masalah aku sendiri. Aduh, parah ini teh rezeki. Rezeki mah datangan dari Allah. Sok mah enggak dipakai. Asep mah tidak punya maksud lain. Terpercaya. Sekarang juga mah Asep langsung pergi pulang ke kampung, ya. Tidak akan balik lagi ke sini. Tidak akan ngerepotin Farah lagi. Tapi Farah teh harus berubah. Berubah hidup Farah. Jangan terlalu cinta dunianya. Kalau kita terus-terusan cinta dunia mah capek tuh Farah. Ya. Sama jangan lupa sholat. Ya. Saya pamit. Jaga diri kamu baik-baik. Assalamualaikum. See you, Atu. Asep ditolak sama Neng Parah. Asep ditolak, ya Allah. Asep. Asep gak nyatain cinta. Belum, Mak. Ngerang-ngerakeun wae si Asep. Malu-maluin. Asep kunaon atuh nyerah sebelum berperang. Ngapain Asep ke Jakarta? Ngomong saja tidak berani. Sekarang juga Asep balik deui ke Jakarta. Lamar Neng Parah. Lamar Neng Parah. Ya, lamar. Si Mak, upami Asep ditolak. Kumaha atuh, Mak? Beda, beda, Sep. Beda. Anu penting, Sep. Usaha. Berjuang. Ingat, Asep teh turunan dari orang-orang anu gagah perkasa. Kuat berkeyakinan. Pantang menyerah. Ya. Isukan, besok Asep ke Jakarta. Ulah ngerang-ngerakeun. Sep. Dedeng, ludeng. Pergi ke Jakarta. Ya. Mamang siap jadi pas pam Sep. Naon eta mah? Pasukan pengawal Asep. So, Sep. Diajar deui ya. Supaya fasih. Supaya khatam ya. Mempeng aya ustadna dan gurunya. Ya, Bos. Ya, sok. Ayo deh. Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Farah, I love you. Kenapa jadi kayak orang masuk angin dia? Kecebur sumur, Ustaz. Aduh, ponakan ente. Ngomong F aja kagak bisa. Maaf Ustaz, biasanya kalau orang Sunda memang tidak bisa ngomong seperti itu. Mereka kebanyakan makan tafe. Kayak dia nih. Oh, pamannya lain dong. Tapi salah. Masa tafe? Ntar ente nyebut tempe. Tatefe. Ana cafe. Tansah aja. Gini bos. Pelan-pelan. Nah. Ari dari sononya, teh orang Sunda memang tidak bisa ngomong F atau kan. Nah, lah itu. Tetap bisa. Itu. Bisa. F. Tah. Bisa gini. Itu. Ponakan saya itu namanya. Ponakan saya. Giliran bener aja diakuin ponakan. Ayo coba lagi. Sok. F. Ya. Mulai di awal, ya, sok. Oke. Okay. I love you. Ya. Aduh. Coba. Sumpah, nanti mau lagi. Jangan sampai fales ya. Parah. Aduh. Kenapa rapet lagi bibirnya? Sekarang begini aja. Bagaimana kalau Ane jadi Farah, ente ngutarain cinta. Nah. Yang bagus, jangan fales. Parah. I love you. Wah. Ya kue Pak Ustadz. Gimana? Aduh, ini masuk sapi. Sapi santan. Asetnya berhasil, Pak. Halo saya itu namanya. Halo saya. Haus. Edun. Alhamdulillah. Thank you.
kebetulan gitu ya? Kebetulan apa? Farah. Ya. Asep. Kamu kenapa kok gugup sih? Iya, Asep teh gugup lama tidak ketemu kamu. Kamu teh makin cantik. Kamu juga makin ganteng. Ah, masa tuh? Waduh, mudah-mudahan dia berhasil. Doa atuh Pak Furkon. Ini saya lagi mau pirit nih. Kang Joko kan doa. Moga-moga kabul. Asep teh kesini mau ngomong sesuatu sama Farah. Cuman Farah tong marahnya. Jangan marah. Kenapa harus marah? Takutnya teh apa yang Asep omongin Farah tidak suka. Oh, soal uang kamu yang... Bukan. Ini mah masalah hati. Sudah dari lama sebenarnya teh Asep ingin ngomong. Nah, sekarang mah... Asep, beranilah. Langsung weh, nyak. Parah. Naon? Asep, kamu jauh-jauh datang ke sini cuma mau bilang see you sama aku. See you? Aduh, Asep teh salah. Maksudnya teh I love you. Apa? Aduh, kata bosan atuh. Bismillahirrahmanirrahim. Parah. I love you. Kamu gak lagi bercanda kan? Serius? 1000%. Kenapa kamu ngomongnya baru sekarang sih, Sep? Mending terlambat daripada tidak sama sekali, Pan. Do you love me? Iya. Parah. Kunaon atuh makin nangis. Asep teh bingung. Parah teh marah sama Asep. Tong khawatir atuh kalau Parah mau tolak cinta Asep teh, Asep tidak apa-apa. Asep teh makin bingung. Tuh ya Tani. Ada Pak Ustad. Pak Ustad bawa apaan tuh Pak Ustad? Duren, petai sama talas. Buat siapa? Buat Farah ya? Farah kan model, gak mungkin makan kayak gitu-gituan. Ntar badannya bau. Kayak Pak Ustadz gitu. Ntar gak laku lagi. Bau kan? Pak Ustadz, kalau bisa bulan depan, kalau sempat ya. Pak Ustadz datang karena aku dan Farah, we're getting married. Married? Menikah. Menikah? Sep. Sep, kamu orang baik. Kamu pantas dapetin orang yang jauh lebih baik daripada aku, Sep. Ya. Amin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kamu gak apa-apa kan? Tidak tahu. Asep mah kuat. Nawan ya teh. Soalnya kia. Asep. Asep. Ini kenapa pada pingsan begini? Hah? Jangan-jangan Neng Farah teh Medusa atau Ratu Ular? Thank you.
makin jago aja kamu main selingnya. Ya Allah. Ya Allah. Parah. Mimpi naon asik semalam, teh. Aku mau ngembalin uang ini, Seth. Parah. Padahal Asep mah ikhlas. Ya sudah tuh. Nanti biar Asep mensalurkan ke fakir miskin, ya. Sep. Ya. Terus terang, sejak aku ketemu sama kamu, hidup aku jadi makin gelisah, Sep. Namun itu? Semua kepalsuan yang aku jalani, aku gak nyaman. Tapi Alhamdulillah sekarang aku udah bisa menerima semua apa adanya. Dan aku juga gak bakalan berhenti untuk belajar dan berusaha. Alhamdulillah. Syukur aku. Kapan kamu main ke Jakarta? Sekarang mah Asep sering ke Jakarta. Asep mah lagi konsultasi. Konsultasi buat bikin pesantren. Pesantren modern di dia. Sama Asep teh aya usaha. Sama Kang Joko, Kang Burkon. Masih ingat gak? Kapan-kapan kamu mainnya ke tempat aku? Ya, insya Allah. Kumaha kabarna si Brandon, si Belenguk? Aku udah gak sama dia, Sep. Kita udah pisah. Oh. Sep ikut prihatin, ya. Kamu gak perlu bersimpati gitu sama aku. Aku gak sedih kok. Aku bersyukur. Karena aku bisa terbebas dari orang yang gak bertanggung jawab dan orang yang gak pernah mau berubah. Alhamdulillah. Asep mah bahagia kalau para teh bahagia. Ya udah kalau gitu, aku permisi dulu ya, Sep. Kunaon atau buru-buru para? Tadina teh Asep mau kenalkan sama calon istri Asep. Oh. Kamu mau merit ya? Kapan? Terserah kamu. Kok terserah aku sih? Karena Asep ingin meritnya cuma sama kamu.